Okay. Jalan-jalan lagi nih gue nih. Kali ini gue ke tempat apa gitu ya, lupa namanya. Nanti gue tulis aja deh di caption. Pokoknya di daerah Ciwidey gitu. Terus sampai ke tempat itu, gue langsung ke destinasi yang pertama itu, melintasi jembatan gitu. Nah gue masuk, dicek dulu tiketnya, di scan gitu, terus dibolongin. Sayang banget, bagus-bagus juga terus dibolongin. Ya ampun, pokoknya di jembatan ini, apa namanya, suspension bridge, rame banget, ada yang nge-vlog juga. Gue suka sih ya, walaupun rame, karena mungkin karena gue suka yang hijau-hijau ya, pemandangan hijau tuh bikin gue tenang. Gue suka. Lumayan lama ya perjalanannya, dari ujung jembatan ke ujungnya lagi itu kira-kira satu dekade lah ya. Nah udah dari jembatan tuh, gue langsung ke ke kawah gitu, ingin melihat asap. Penting banget aja di kawah ini nih, nggak boleh lama-lama katanya, cukup paling lama 30 menit karena waktu itu gue lagi sakit ya, jadi gue nggak bisa berendam di sini. Padahal lumayan ya, bikin putih gitu, berendam di kawah yang mendidih. Enggak mendidih, anget-anget. Nah terus ada air terjunnya gitu, curug kecil gitu. Wah, seneng-seneng gue lihat yang indah-indah ini. Masya Allah, ciptaan Allah ya. Nah gue gak lama-lama ya, gak nyampe 30 menit juga di kawah. Gak nyampe 5 menit kayaknya malah. Gue langsung naik lagi. Gue mau naik keranjang yang berjalan-jalan itu, digantung di atas gitu. Nyampe di situ, buset, ngantrinya sejam. Depres gue ngantri ini doang sejam. Begitu nyampenya bentar doang lagi. Tapi bagus, dari atas keranjang gue bisa lihat suspension bridge yang tadi gue lewatin. Ya pokoknya gitulah perjalanan gue kali ini. Seru atau enggak ya? Ya udah capek ya, udah. Nah untuk harga tiketnya itu 100.000. Ini yang VIP ya. Kalian semua bisa masuk ke semua destinasi gitu. Okay.